Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-30, Minggu 5 Juli 2020, serta daftar klasmen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-30, Minggu 5 Juli 2020, Sassuolo menang 4-2 versus Lecce, dan Lazio kalah 0-3 versus AC Milan. Hasil pertandingan Sabtu 4 Juli 2020, Juventus menang 4-1 versus Torino. Klasemen sementara Liga Italia, Juventus memimpin dengan koleksi poin 75, diikuti Lazio dengan koleksi poin 68, dan Inter Milan dengan koleksi poin 64. Sementara, tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Lecce dengan koleksi poin 25, Spal dengan koleksi poin 19, dan Brescia di juru kunci dengan koleksi poin 18. Top skor sementara Liga Italia, Ciro Immobile memimpin dengan koleksi gol 29, diikuti Cristiano Ronaldo dengan koleksi gol 25, dan Lukaku dengan koleksi gol 19. Top assist sementara Liga Italia, Alejandro Gomez memimpin dengan torehan 15 assist, diikuti Luis Alberto dengan torehan 14 assist, dan Lorenzo Pellegrini dengan torehan assist 9. Jadwal pertandingan Minggu 5 Juli 2020, Inter Milan versus Bologna jam 22.15. Jadwal pertandingan Senin 6 Juli 2020, Cagliari versus Atalanta jam 00.30, Parma versus Fiorentina jam 00.30, Udinese versus Genoa jam 00.30. Dilanjutkan dengan pertandingan Brescia versus Verona jam 00.30, Sampdoria versus Spal jam 00.30, dan terakhir Napoli versus AS Roma jam 02.45. Pertandingan Liga Italia akan disiarkan secara langsung oleh Ben Sport 2. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Italia terbaru tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.